Halo Joy, back again with me, Ridas, and welcome to my video. So, jadi di video kali ini gue bakal project Sona lagi, ya kan? Dan ini awal dari awal season barunya Sona, anjas. Jadi kalau kalian ngikutin Instagramnya Sona, sona.exe, itu dia udah berapa kali season, ganti season. Dan sempet comeback season ke season lama, terus balik lagi, comeback lagi, kayak gitu-gitu. Tapi kali ini beda, karena gue bakal nge-repaint Sona. Dan ini pas awal ya, jadi gue beli paketnya dulu. Ini adalah pilok atau spray gun atau apalagi bukan spray gun, aerosol. Nah, jadi kita soal unboxingnya. Jadi gue cek di orderannya, seingat gue beli 3 kali, kenapa nyampe 2 kali. Jadi ini Sapporo, wah gak kelihatan ini per blue, jadi kayak lembayung-lembayung biru. Dan ini primer gray epoxy, jadi gue pengen main langsung epoxy dan ini. Tapi seharusnya tuh gue beli clearnya, masa gak kecekot sih, gue bingung. Dan beberapa sebenarnya gue juga ada simpenan kaleng-kaleng lain. Ini ada clear, ini ada silver, nggak tahu ini buat apa, pakai apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kayaknya ini sekaleng ini kurang, makanya tuh gue pesen, tapi entah tidak tercek atau apa, atau gue lupa, atau yang ngirimnya lupa gitu, I don't know. Dan ini gue beli 6+ juga. Sebenarnya masih banyak, bukan masih banyak sih, ada beberapa paket lagi yang belum dapat gue proyekan ini. Kayak spakbor gue beli lagi karena itu udah patah dan gue agak paham ininya, apa namanya tuh, ngamplasnya. Jadi itulah, beli spakbor lagi tapi tetap spakbor ikan. Jadi ikutin kelanjutan ya, mungkin video selanjutnya ini gue unboxing tapi di beda hari karena ini belum nyampe paketnya. So okay, jadi ini kelanjutan dari video unboxing yang kemarin yang baru pilok. Dan ternyata hari ini, besokannya itu langsung kekirim berapa ya? 3 paket. Jadi ini dia 1, 2 dari. Jadi langsung kita unbox aja dari yang kecil dulu ya. Ini yang pertama ini adalah Boss Monoshock, jadi Boss buat sok-sokan atasnya itu. Sepertinya sih itu, karena soalnya itu ya ntar lu lihat sendiri dah. Jadi kayak gua kan ribonan sok dan waktu itu pengen beli ininya tuh belum ada, jadi baru sempet sekarang. Soalnya kayak duduk sama aja kayak kagak diganti soknya. Oke, ini yang kedua, ini dari Surabaya. Oke, kita langsung unbox. Sering dikontenin. Ini lagi. Lampu alis. Karena lampu alis depan gue mati, jadi gue pesen ini. Dan biar, maksud gue biar sekalian konsep barunya Sona gitu. Itu di repaint, nanti gue benerin ini. Oke, okay, next. Ini yang paling gue panik banget nih. So ini adalah spakbor. Kenapa gue ngambil spakbor? Dan ini adalah spakbor bit karbu yang 2018. Jadi itu mana spakbor karbu generasi kedua. Karena yang
yang gue pasang itu udah retak, pernah kesenggol juga, jadi kayak gue masih gula, masih biji, jadi ganti langsung dan nanti bakal yang diripen ini. So ini juga pastinya bukan ori, I don't know ini merek apa, kali tulis di situ. So jadi ini dia tiga barang yang udah nyampe, jadi gue bakal kayaknya eksekusi mulai dari Sabtu. Sekarang ini hari Jumat ya kan, Sabtunya juga Sabtu malam karena gue gawe dulu, tapi balik gue pengen cepet-cepetin biar ya biar gue bongkar amplas paginya langsung di chat. So oke, jadi ini gue bongkar dulu, jadi hari ini cuma ngamplas dan baru besok di chat. Buka bodinya semua dan ya, jadi malam ini gue pengen amplasin dulu biar besok biar aman dan enak di chat. Body udah dilepas dan gue juga ngelepas tanki karena pengen yang gue bilang bos-bosan ini. Ntar gue buka dulu. Ini gue so tau aja sih beli ini kepake apa enggak, pas apa enggak, kita coba lihat nanti. Ada tulisannya buat beat atau vario. Oke, setelah bersusah payah, jadi ini lampu belakang dilepas dulu, spakbornya juga dilepas. Dan ini dia. Bocengnya udah begini, cuy, ancur. Jadi, gue bakal coba pasang. Kayaknya yang gede deh yang pas. Ini cuy. Ah, ini tuh berarti ini kan enggak masuk. Ininya tuh dilepas nih. Ininya dilepas, enggak dipakai. Langsung ini nih kayaknya. Oke, ini udah kepasang ya kan. Jadi ya semoga ini biar enggak jeduk. Soalnya ini dari sini juga kayak engine mountingnya juga dibilang sama Bang Dika, mekanik gua, anjas mekanik gua. Ini karena sininya udah kepasang, jadi lebih safety dari yang lamanya nih. Udah sobek anjir, tangan gue tembet. Gue ini udah pasang, jadi ya kita lanjut ke step selanjutnya aja. Yes, ini udah aman lah. Gue ini pengen repaint ini, bongkar, tapi kayak susah banget di sok bawahnya, gue nggak ada kuncian. Jadi next time aja buat nge-repaint nih sok. Oke, jadi ini kita mulai amplas dari yang belakang dulu. So jauh ini semalam udah gue amplas-amplasin tuh ya kan. Jadi hari ini tinggal langsung dicet pakai ini. Premier, Little Premier Grey. Oke lah ya, tinggal masuk. Aman. Emang ini baru membun ya kan, biar nggak terlalu tebal, kita pelan-pelan aja tuh ya kan, masih nggak begitu kelihatan. Yang penting nutup dikit-dikit dulu, nanti baru kita ratain, kita lagi gua ratain ya kan. Oke, stay tune aja karena ini bakal jadi warna yang panjang untuk hari ini. Nggak panjang juga sih, cuma dua warna, epoxy sama itu. Paling nanti gue ngalusin lagi, soalnya kan epoxy ya you know lah, rada-rada kasar. Gue udah beli amplas yang rada halus buat ngalusin, tapi ini harus kering matang dulu ya kan. Jadi so stay tune.
membayungin mungkin dari HP emang nggak kelihatan, tapi kalau aslinya mah nyantreng banget birunya cuy, membayung birunya. Jadi sekarang kita langsung ke clear gloss pakai Nditon. Bisa campur-campur ya, lembayungnya lembayung Sapporo, ini Nditon. Karena Nditon kagak ada lembayung cuy, cuma ungu doang lembayungnya. Jadi aku pakai Nditon karena apa, lebih murah. Jadi kita langsung eksekusi. Oke, karena itu ngecat udah hampir selesai, jadi tinggal nunggu kering. Udah gua clear juga, udah dua lapis. Dan sekarang waktunya proses selanjutnya itu masang alis. Jadi buat kalian yang pengen tahu pemasangan alisnya kayak gimana, nyambung-nyambungnya kayak gimana, kalian bisa cek di sini. Itu gua ada pernah bikin tutorialnya. Jadi untuk sekarang gua bakal langsung masang aja. Gua timelapse-in kayak biasa biar langsung terlihat konsep sound yang selanjutnya aja. Hasilnya sebenarnya ini gue motong lagi kan, tadi itu kepanjangan, gue potong, gue motongnya kependekan, jadi gue beli 30 cm. Harus itu biasanya yang lama gue nih 25 kalau nggak salah, 25 cm. Ini nggak ada, ada 30, gue potong dah segini nih, ngaruhnya panjangan, takyu. So jadi ya nanti tinggal pasang-pasang body sepertinya. Dan nah, kenapa gue ngambil lagi, kenapa nggak ganti aja mika ini, sebenarnya gue sayangnya gue udah hancur banget cuy. Gue kayaknya ini bakalan project terakhir gue masang alis. Nanti kalau emang misalnya udah alisnya putus lagi, gue bakal beli mika baru dan nggak gue pasangin alis kayak. Dan yang lampu belakang juga gue ganti soalnya gue pengen nyamain aja, soalnya stop lamp gue kan belakang udah pakai alis, depannya masa nggak pakai, itu doang. Tetap warna ungu juga, gue nggak ganti. Udah dicuci meskipun kagak bersih-bersih banget karena cuaca sudah mulai gelap. Jadi ya udah, ini seadanya aja, cuci dikit lah biar nggak kotor-kotor banget, mudah amat. Dan oh iya, nih stok barang lama udah dilepas. Sulitnya minta ampun ngelepasnya soalnya nggak ngelepas ban. Dan ini dia hasilnya, tinggal kita pasang. Damn. Jadi langsung kita pasang. Akhirnya ini udah jadi. Tapi kenapa spakbornya gue pakein spakbor karbu lama lagi, karena gagal nih spakbor. Jadi gue pakai ini dulu, yang spakbor baru gue beli itu lagi dicat ulang lah gitu. Jadi ini hasilnya. Dari HP emang enggak begitu kelihatan. Tapi kalau ketemu langsung gue anjir, kece banget. Cuman yang kurang tuh ini nih, soknya merah. Paling gue pakein sarung sok lagi biar lebih matching. And oh ya, lampu alis ya. Ini jadinya pink, padahal gue mesen ungu, belakangnya mah ungu kan, jadi nggak matching gitu. Tapi ya udahlah gitu ya kan, mau gimana. And soal sok, yang bosingan sok itu, ini bener jadi lebih aman. Jadi gue pakai ini dulu sementara sampai ya mungkin waktunya tiba baru ganti KTC. Kayak gitu. Nah ini gue lagi coba nggak usah pakai behel biar look-lookannya racing banget dengan udah knalpot ini, nggak pakai behel, nggak pakai spion, nggak pakai plat.
udah racing banget ya. Bet ini kalem banget cuy. Dan ini masih masuk aja nih. Tapi nanti gue bakal balikin lagi ke yang karbu 2020 nya biar lebih ngepas. Cuma ini doang nih merah ngepas. And project selanjutnya paling ini nih, ganti jok, sepeda bolong, rem, dan gas spontan paling. Kayak gitu, jadi ditunggu aja. So segitu dulu project sana kali ini. Gue Ridas pamit. Yeah.